Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di halaman kantor gubernur baik secara langsung maupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan apel siaga juga pencegahan dan pemadam kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa amanat instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemudian arahan Presiden pada rapat koordinasi pengendalian karhutla di Istana Negara tanggal 22 Februari 2021, serta hasil rapat koordinasi khusus tingkat menteri tanggal 29 Februari 2021 di Kemenko Polhukam, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan hutan dan lahan pada tanggal 2 Maret 2021 yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan lintas sektor baik tingkat provinsi, kabupaten kota maupun se Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang tersebut